Selamat sore pembaca dan pemirsa Poskota TV. Anda kembali menyaksikan Poskota terkini bersama saya Nitis Hawaro. Jelang leg 2 semifinal Piala AFF 2020, Timnas Indonesia akan menambah kekuatan dengan menurunkan Egy Maulana Fikri. Leg 2 semifinal Piala AFF 2020 akan menjadi laga penentu bagi Timnas Indonesia melawan Singapura. Setelah absen membela Timnas Indonesia di fase grup leg 1 semifinal Piala AFF 2020, Egy Maulana Fikri akan turun di laga kedua kontra Singapura. Egy dikabarkan siap tampil pada pertandingan semifinal leg kedua yang disiarkan langsung di National Stadium Singapura pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Pemain kelahiran Medan itu juga mengungkapkan bahwa dalam kondisi yang fit. Jelang laga tersebut, Egy Maulana Fikri memilih untuk fokus pada kekuatan skuad Garuda. Ia juga meyakini Timnas Indonesia bisa mengalahkan Singapura dan melaju ke partai final Piala AFF 2020. Demikian Poskota terkini, saya Nitis Hawaroh bersama tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.